Hai, nama aku Zahin. Hari ini kita akan berkongsi sedikit tentang Hypergear Dry Pack Tough 20 liter. Jom. Okay guys, jom kita cerita pasal Hypergear Dry Pack 20 liter. Seperti mana yang korang pun tahu, Hypergear keluarkan semua beg yang 100% waterproof. Kerana apa? Kerana material yang dipakai adalah tarpaulin. Okay, kalau orang kita selalu sebut canvas lah, tapi istilah yang sebenarnya adalah tarpaulin. Okay, sebelum aku cerita lebih lanjut berkenaan dengan beg ni, aku ada satu disclaimer yang aku nak cerita, yang aku kena bagi tahu dulu. Yang pertama adalah beg ni aku dah pakai selama 6 tahun. Alhamdulillah, beg ni dah berjasa banyak kepada aku. Aku banyak pakai waktu ride lah especially. Sebab bila kita bawa macam-macam barang dalam ni, laptop ataupun telefon, kita tak risau untuk perjalanan yang jauh. Akan ada apa-apa yang menyebabkan telefon ataupun elektronik stuff kita rosak sebab terkena air. So dengan beg ni, Alhamdulillah 100% waterproof. Melainkan kalau ada bahagian-bahagian yang terkoyak secara tak sengaja lah daripada luar. Okay, yang kedua adalah disclaimer yang kedua, aku ada buat satu modification kat bag ni. Sebenarnya bag ni didatangkan dengan waist strap ataupun strap yang kita boleh ikat kat pinggang, tapi aku dah completely remove, aku dah potong bahagian kedua-duanya sebab aku tak apa-apa selesa sangat pakai backpack yang ada apa ni, waist strap. Okay, jom kita review ataupun kita kongsi sedikit apa kelebihan yang ada dengan bag Hypergear ni, daripada bawah sampai ke atas. Okey, yang pertama sekali aku dah mention sebentar tadi yang semua beg Hypergear dibuat daripada tarpaulin. Tarpaulin ni material yang 100% waterproof. Selalunya macam kita sebut canvas lah, tapi canvas tu sebenarnya material yang lain. Istilah yang sebenarnya adalah tarpaulin. Okey, so kita akan review daripada bawah sampai ke atas, bahagian luar dan juga bahagian dalam, dan apa yang ada kat bahagian belakang backpack Hypergear dry pack tough 20 liter ni. Okey. So daripada nama dia sendiri kita dah tahu bag ni adalah, kapasiti dia adalah 20 liter. So dia taklah terlalu besar. So kalau kita nak pakai untuk travel tu, mungkin untuk travel jangka masa yang pendek sahaja. Kalau ride, mungkin ride untuk 2 malam ataupun 1 malam. Okey. Jom kita start daripada bawah. Okey. Bag ni dekat bawah ada bike attachment, light attachment, sorry, light attachment. So kalau kita ada orang yang cycling mungkin pakai bag ni, so siapa yang ada lampu untuk yang klip-klip tu boleh sangkut kat sini. Dan material yang dia pakai dekat bike light attachment ni adalah reflective material, maksudnya material yang memantulkan cahaya. Okay, tu di bahagian bawah. Okay, kemudian kita pergi juga ke bahagian sisi juga. So di bahagian sisi kedua-dua belah ni ada satu lagi reflective material. So in case kalau ada kita ride pada waktu malam, kemudian lampu daripada belakang, lampu kereta ataupun lampu motor, dan dia akan memantulkan cahaya kepada beg ni lah. So daripada jauh orang boleh nampak ada orang kat depan. Contoh yang paling mudah adalah macam ni. Itu dia contoh kalau beg ni kena cahaya daripada belakang. So kita gerak kepada bahagian yang seterusnya. Okey, sebelum aku lupa, kat sini ada satu lagi logo Hypergear, sangat minimal dan kecil sahaja. Okey, kemudian dekat atas ni ada dia punya brand dia sendiri, Hypergear. And then dekat bahagian luar ni ada satu pocket yang easy access, selalunya orang panggil. Tapi easy access yang satu ni dia bukanlah waterproof sebab dia hanyalah jaring sahaja. So agak luas untuk kita letak macam-macam item. Kemudian dekat bahagian sisinya pula ada satu poket di bahagian sebelah satu sisi. Kemudian dekat bahagian sebelahnya juga ada satu lagi poket. Okay, and then kedua-dua poket ni pula adalah poket yang waterproof. Okay, itu di bahagian luar. Nampak simple dan minimal. Okey, yang seterusnya adalah
Kita nak tengok macam mana cara untuk kita unbuckle bag ni. Okay, seperti mana yang korang mungkin dah tahu, hypergear kebanyakan bag adalah semua dia punya cara dia adalah roll top. Okay, roll top. So dengan cara roll top ni lah dia boleh menyebabkan bag ni 100% waterproof. Okay. Okay, so bukaan dia macam gini. Okay, cara untuk kita buckle bag ni juga adalah ada beberapa cara ikut keselesaan kita. Yang pertama sekali adalah dengan cara macam ni. Okay. Dengan cara macam ni. Cara yang kedua adalah berlawanan dengan cara yang tadi. Okay, sebab aku pernah nampak ada orang pakai bag hypergear ni dengan cara yang macam ni. Pun boleh juga. Okay, kemudian cara yang ketiga adalah di bahagian sisi bag ni ada satu lagi buckle untuk secure dia. Okey. So, jadilah bag dalam keadaan macam ni. Okey, terpulang kepada kita macam mana nak cara dia nak pakai. Terpulang kepada keselesaan kita. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian belakang bag hypergear ni. Okay, bahagian suspension system dia ataupun harness dia adalah sangat simple. Okay, kalau kita tengok kan dia berbentuk contour, maksudnya dia ikut kita punya shape tubuh badan kita. Kemudian dia punya size harness ni adalah sangat memadai, dia tak terlalu kecil. So kalau terlalu kecil dia akan menyebabkan kita punya collarbone ni sakit. So kelebaran dia adalah sangat memadai dan sesuai. Kemudian dekat sini ada satu satu line lah, basically satu line ni. Material yang ada dekat sini juga adalah material yang sama dengan reflective material dekat belakang tadi. So di bahagian kedua-dua bahagian. Kemudian ada sternum strap. Sternum strap ni cara dia adalah turun dan naik lah. So dia secure kita punya bag dekat bahagian sternum kita. Okay. So kalau aku guna bag ni untuk ride, sternum strap ni memang wajiblah aku tie dekat aku punya badan supaya bila kita ride tu kita rasa bag yang kita bawa tu tak bergegar sangat. Okey, kemudian dekat bahagian buckle dekat sternum strap ni dia ada whistle, so in case of emergency, contoh macam kita pergi tepi sungai dan kebetulan kita pakai bag ni untuk kita tarik perhatian orang ramai, ada whistle yang terletak dekat ujung buckle ni. Okey, itu sahaja di bahagian belakang, sangat simple. Okay, kemudian kita tengok juga apa yang ada kat dalam ni. So macam aku cerita tadi, bag ni dia top load. So semua barang yang kita nak bawa kita kena masukkan daripada atas, kemudian kita rollkan dia. Okay. So macam biasa, untuk setiap kali bag review aku akan buat scale dengan menggunakan packing cube. So packing cube ni adalah packing cube bersaiz kecil sederhana, medium small size. So pakaian yang aku cuba masukkan dalam packing cube ni cukup untuk ride 2 hari 1 malam. Okay. Okay. Okay, kat dalam bahagian dalam ni, kalau korang boleh tengok, dia sebenarnya agak luas. Cuma satu je kekurangan yang ada dalam bag ni adalah dia punya compartment dia tak terlalu banyak macam bag-bag yang kita selalu bawa ataupun kita selalu nampak orang bawa pergi office. Sebab dalam ni hanya ada satu sleeve yang hanya boleh muat tablet 10 inci sahaja. Okay, tablet 10 inci sahaja. Even laptop 13 inci pun tak muat. And then dia ada pocket, dia ada pocket untuk letak pen dan juga satu pocket yang lebih besar untuk letak power bank. Okay, itu barang yang aku selalu letak lah dalam ni. So in case kalau aku nak pakai bag ni untuk pergi office, sebabkan laptop aku 15 inci, so aku tak boleh letak laptop aku dalam sleeve tu lah. Aku kena letak di bahagian luar. Tapi bila kita letak di bahagian luar tu, laptop tu terdedah dengan macam-macam orang kata bahaya lah. Let's say kalau bag ni terjatuh, so dia akan directly impact aku punya laptop. So untuk mengatasi masalah yang mungkin berlaku tu, aku letak satu tuala kecil dan aku lipat. Kemudian aku letak dekat bahagian base, bahagian dalam bag ni, supaya laptop aku tu duduk di atas kain ataupun tuala yang aku lipat tadi. Okey, itu saja yang aku nak kongsikan
mengenai beg ni. Okey, kemudian kita kena tahu, kita nak share juga apa variasi yang ada dengan beg ni, iaitu dari segi warna dia lah. So yang ada dengan aku sekarang ni adalah camo warna putih, ada juga camo warna hijau, dan juga ada warna hitam, solid hitam, ada juga solid merah. Tapi sekarang ni sebab aku dah beli, aku beli beg ni 6 tahun lepas, so variasi dia tu tak banyak. Tapi sekarang ni kalau kita check dekat Hypergear punya laman web, ataupun kita check dekat mana-mana online store, dah macam-macam corak yang Hypergear keluarkan untuk Tripack Tough 20 liter ni. Kemudian dari segi harganya pula, okay, harga Hypergear setakat ni semua produk dia adalah harga yang berpatutan dan affordable, tak terlalu mahal. Contohnya beg ni aku beli 6 tahun lepas, harga dia dalam RM190-180. Okey, kemudian mungkin sekarang ni dah jadi mungkin RM220-200.5, depends pada kedai yang korang tengoklah. Okey, so dari segi harga dia tu memang bajet dan dia tak terlalu mahal. Okey, kalau korang ada bajet yang lebih, mungkin korang boleh try option yang lain. Contoh yang ada kat luar tu banyak sebenarnya beg yang boleh digunakan untuk ride, macam brand Alpine Star ke, brand Krega, brand Dainese dan macam-macam. So itu mungkin di level ataupun bajet yang lebih sedikit lah. Tapi kalau korang ada bajet yang ngam-ngam 200-200.5, so ini option bag untuk korang ride, bag untuk korang pergi hiking dan sebagainya. Satu lagi aku suka bag ni adalah bag ni dia multi-purpose. Kenapa aku cakap multi-purpose? So sebagai seorang orang bawa motor pun ataupun rider yang pakai motor tapi motor tak ada bakul ataupun tak ada box kat tepi, aku selalu pakai beg ni untuk aku pergi pasar, untuk aku beli barang-barang basah, contohnya macam daging ayam ataupun ikan, mana yang betul-betul basah tu. So bila dah beli tu, terus masuk dalam ni dan terus bawa balik. Disebabkan material yang ada yang digunakan untuk beg ni, material macam aku sebut tadi, tarpaulin, so dia mudah basuh. Okay, dalam pun mudah basuh, luar pun mudah basuh. So tak ada masalah. Balik daripada pasar tu terus boleh basuh. Okay. Aku ada share gambar dekat Facebook juga. Ada ramai juga orang tanya apa kelebihan beg Hypergear ni. So aku ada share gambar yang aku bawa balik daripada pasar, and then aku beli lemang. Lemang pun aku sumbat sekali dalam ni. Tak ada masalah. Okay, kemudian aku dah cerita pasal warna tadi. Okay, kenapa aku suka warna putih ni? Sebab kadang-kadang dulu masa aku bujang, aku selalu ride waktu petang sampai ke malam. So dengan putih ni dia lebih menyerlah lah daripada jauh. Dan juga aku nak kenakan dengan jaket riding aku yang aku pakai selalunya, iaitu jaket Alpine Star warna putih juga. So nak kenakan lah dengan jaket yang aku pakai. Okay, sekarang itu saja perkongsian kita untuk Hypergear Drypack 20 liter ni. Okay, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. InsyaAllah kita akan cuba lagi review dan juga kongsi bag-bag yang lain. Bye. Assalamualaikum.